Oke okay guys, ketemu lagi dengan gue Rizky Rekapen dan kali ini kita lanjutin lagi. Oke. Oh ya, udah beres ya untuk jam-jam. Jadi oke, kita langsung aja. Kita lihat dulu nih, udah clear ya. Yang Leo, Chaopi juga udah clear ya. Kita bikin lagi yang baru. Oke. Nah, kayaknya ini bakal pakai karakter siapa ya? Yang Leo udah. Coba deh pakai ini kan udah nih Zoyu Luxon udah Zoyun udah kita pakai yang ini aja deh kita pakai ini aja dan seperti biasa untuk tipikalnya itu ada Chaos ada Y, easy, ada easy, ada normal, ada hard, dan ada chaos. Oke, jadi kita pilih dulu yang normal karena susah banget, guys. Itu level hard itu bisa dibilang kayak misalkan kita ketemu lubu itu udah pasti 3 kali hit. Oke, ya sama aja sih. Kalau misalkan normal sama easy juga, kalau ketemu lubu pasti. Udah pasti ini guys. Oke. Gila cantik banget cantik banget sih. Kita lihat cutscene-nya dulu deh ini doang ya. Karena gue senang banget gitu lihat kalau takar ke cewek yang feminim. Oke. Jadi di situ dulu. Oh kayaknya dia suka sama si Jiguliang ya karena Jiguliang itu ahli strategi ya kan kayaknya dia juga ada dia kayaknya nendam rasa gitu nendam rasa ke si Jiguliang jadi kayaknya kita bakal lihat di kisah selanjutnya aja deh oke ntar dulu kayak tahu murid gitu siapa gue lupa kayaknya sih gak tahu ya kita langsung aja kita langsung ke gamenya oke seperti biasa kita lihat dulu pedangnya bow ini pedang panah ya kita pilih dulu nih untuk apa ini kudanya nih ini kuda Chaopi ini belum ada ini kuda Zhang Liao oke kita pakai yang ini aja yang putih ya karena identik dengan cewek jadi kita pakai pilih yang putih oke okay? untuk yang kemarin terima kasih juga yang udah nonton ya guys ya jadi apa gue sangat bersyukur banget karena penonton gue udah juga dan jangan lupa juga untuk langganan di channel aku ya jadi nanti itu bakal ada rendah banget video banyak banget ya guys ya jadi kalian stay tune terus di video aku oke di atur di channel aku ya oh gini ternyata ada kombonya oke jadi si cewek ini tuh nembakin bola-bola gitu stres banget fokus dulu benar oke dapat hit point ini bisa dibilang di tempat Changban ya guys ya jadi ini kayak misi penyelamatannya si misi penyelamatannya si ini siapa si Yuga ya jadi si ini dari kaum cao-cao dia mau jagain rencananya si ini juga gue kayaknya bakal nanti bakal upload lebih sering ya guys ya karena kemarin tuh ada kekurangan jadi gue nggak jadi telat upload sorry banget ya guys ya
kemarin itu apa ya, earphone aku rusak guys, jadi susah mau record juga. Itu habis pakai earphone kan biar agak jernih gitu suaranya. Nah kemarin tuh kebetulan rusak guys, ini mau dipakai udah lah. Udah coba juga, udah coba record juga, tapi hasilnya jelek juga ya. Tapi main game di turnya itu record game-nya game Basara. Kebetulan aku punya Basara 3 WTG guys. Ya walaupun ajakan di Dolphin Emulator lumayan juga bisa isi waktu senggang. Ya oke okay. Oh ya lupa saya, di sini ada Janghe ya guys ya. Ada Janghe. Di bagus sih ini, kalau misalnya namanya si Virgin tapi nggak tahu kayaknya bakal ini siapa ya namanya, lupa lagi gua. Banyak kan mikirin ini apa gue rendah banget di karakter ya. Seri ya. Enak aja lihat gitu rencana yang cewek main dinasti itu kayak udah gak akan gagal. Oke. Buset. Ini cuman kurangnya aja sih. Buset. Ini bisa multi deh. Tembak dari sini juga bisa nggak? Gak nyampe guys. Tutututis makan nih kaki. Sini gak. Oke, dapet kastinya kita guys. Waduh. Ternyata, ya Ryubei ternyata udah di sana guys. Lupa lagi ngapain coba gua di sini. Kore ijou no sokonau wake ni wa ikimasen. Buru-buru lagi. Wah, terancam lagi orang. Ulama mesti penyelamatan. Jengke juga dia diem di sini lagi. Gak ada yang bantuin. Yang ciguling ya dikit dia darahnya. Ciguling itu kayak apa ya, mainin kipas ya, jago sih mainin kipasnya, cuman ya kalau misalkan musuhnya Xiao Yudun dia nggak bisa apa-apa coy.
Si Ilum kan pakai pakai pedang. Pakai sama sih kayak kentungan gitu loh, kentungan gitu. Sangat-sangat. Untuk aku, oke. Ayo, ayo, ayo. Kita lawan si Yoyo dulu. Nah, nih si Yoyo dulu. Dia pakai pentuan gede tuh. Nah, dia punya attack lagi. Ini lupa ya, gue padahal tadinya mau pakai Yoyo. Wow, apaan tuh? Oh, ini tekan ya? Oh ya. Bisa cinta, bisa perjalanan dari. Kisah cewek cantik mengejar cintanya di dunia dan akhirnya tertolak nanti aja. Lihat dulu scan cutscene-nya ya, karena banyak banget cutscene-nya. Kalau misalkan kita lihat tuh satu-satu ya misal itu ngabisin ruang penyimpanan juga. Tapi yang baju tuh gua punya apa-apa gitu, pengen melihat cutscene-nya semuanya gitu. Oh ya, kemarin ya, thank you banget yang udah komen ya guys ya, di video aku yang sebelumnya itu kayak let's finish pokoknya chapter last chapter dari si Zhang Liao ya guys. Terima kasih banyak yang udah komen, banyak juga yang nyaranin pengen pakai, ada yang request pakai, ada yang request pengen mainin Zoyun, Genjilong. Mari kita bingungkan anak zaman sekarang. Zoyun itu aslinya siapa? Okay. Dulu itu Jilong, Zoyun, Jilong.
mari kita bingungkan anak zaman sekarang. Jilong itu dulunya siapa? Bingung guys. Buset, ih keren banget. Nah, turun. Oh ini panggung guys, dia punya special attack-nya. Aduh. Aduh nih. Cuk. Enggak bukan sorry banget misalkan kalau kita pilihan dari kedua itu yang baik syukur aja karena kan kita bisa religius aduh dadang nyerah darah gue cok aduh bisa kamu ada yang yang dia mati. Tadi gue ngomong apa nih? Itu apa guys? Tadi ngomong apa nih? Sorry ya. Tadi kan aduh, sorry ya guys ya kalau misalkan banyak jeda-jedanya ya gimana storage-nya full guys jadi ya skornya gini sorry banget ya ya mungkin lain kali bakal gua optimalin lagi buat video-video selanjutnya. Seperti biasa kita pilih skill dulu ya guys, dapat heart 2.
Oke. Sekian dari gue. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa juga untuk di like, komen, subscribe-nya ya guys ya. Oke. Gak apa-apa subscribe juga. Gak subscribe tapi like juga ya guys ya. Dan seperti biasa, oh tidak lah, nanti saja, oke? Gue Rishi Rekaven dan see you next time di video selanjutnya.